minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala rasulihin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma syrah sudurana bil Qur'anil 'azhim wa yassir umurana wa nawwir qulubana ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi muhkam kitabihi wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini di kesempatan lagi dapat sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, solat subuh berjamaah, dan diberi kesempatan pula masa untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu sebagai kita katakan mustami', mendengar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an au kama qala alaihi salatu wassalam. Maka jangan kita jadi orang yang keempat. Nak jadi orang alim pun tak boleh, nak jadi orang mengajar pun tak boleh, tak nak. Nak menjadi orang yang dengar pun tak nak. Jadi orang yang apa? Maka ini Rasulullah kata wala takun rabi'an, dan jangan kamu jadi orang yang keempat. Orang yang keempat tu agak orang yang macam mana agak-agak. Balik muhasabah dan muraqabah diri kita. Tanya diri kita. Aku ni nak jadi orang yang macam mana ni? Ini apa disebut oleh Imam Al-Ghazali yang selalu kita bincang, enam perkara untuk kita nak menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Itu Imam Ghazali dalam bab muhasabah dan bab muraqabah diri kita tadi ini. Kita intai diri kita, kita tanya diri kita dan cuba kita mengenali diri kita. Maka inilah tajuk perbincangan kita, sambungan daripada kitab Syarus Salikini juzuk yang keempat ni, faslun fi bayadi ma'rifati uyubin nafsi. Diketengahkan kat kita oleh Imam Ghazali cara macam mana untuk kita nak mengenal keaipan diri kita, kepincangan diri kita, kesumbingan diri kita tadi, uyub, aib. Uyub ni aib. Maka disebut oleh Imam Ghazali ada empat. Kita dah bincang satu daripada empat, iaitu duduk bersama-sama dengan syekh yang mursyid. Seperti mana yang kita bincang dah, kita nak duduk dengan syekh yang mursyid sekarang ni tak ada lagi. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu. Maka dalam majlis ilmu tadi ini, maka di sana ilmu tadi ini disebut oleh baginda Rasulullah ialah turuqul amal. Iaitu jalan bagi kita nak bekerja, nak muhasabah, nak muamalah, muhasabah diri, nak muamalah sesama kita tadi ini, nak untuk kita nak beribadat secara umumnya, secara langsungnya. Dan yang kedua pada pagi ini insya-Allah, yang mana telefon kita bincang yang kedua ni, iaitu dengan menuntut orang yang salik tu tolan yang baik, tolan yang benar, sahabat yang baik, sahabat yang benar.
penasihat yang betul, bukan penasihat yang 25%, bukan. Kalau kita tengok dalam Aqidatul Najin dah, di sana Fir'aun dah pun nak apa yang diceritakan oleh Nabi Musa ni. Ini kita katakan itu sunnatullah. Kita kena ada benda tu. Tanya, bincang. Maka Haman kata, kamu ni orang yang sebaik-baik, orang yang seakal-akal manusia, yang kamu sampai mengaku diri kamu tu Tuhan tu. Pasal apa yang kamu nak dengar cakap Nabi Musa ni? Ini kalau kita tengok dalam kitab Aqidatul Najin. Dialog Nabi Musa dengan Fir'aun yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kedua-dua rasul ini, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, pergi kepada Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Tuhan bagi tahu. Kemudian Allah bagi tahu lagi, bagi nasihat, bagi pedangi tadi pengajaran lagi di sana, bagi tunjuk ajak kepada Musa. Faqula qawlan layyinan, kamu katalah bagi dua-dua, kamu katalah dua-dua kamu bagi Firaun ni dengan perkataan yang elok, yang lemah lembut. Ini maka akhir sekali apa disebut dalam Aqidatul Najin tu, Firaun dah terima. Tapi kebiasaan Firaun ni, dia tidak dapat buat keputusan kalau dia tak tanya dulu dia punya wazir dia, penasihat dia, iaitu Haman. Ketika tu Haman tak ada. Itu dalam kitab Aqidatul Najin. Ketika tu Haman tak ada masa buat keputusan tu. Nanti dulu aku nak tanya dulu. Haman ni pandangan dia macam mana. Maka Haman pun datang. Maka itulah Haman kata, kamu ni orang yang sebaik, seberakal-akal manusia, sebijak-bijak mana, sampai tahap kamu ni mengaku kamu ni Tuhan. Itu nasihat Haman. Akhir sekali Fir'aun tak nak terima apa yang disebutkan oleh Nabi Musa dan juga Harun tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita jadi macam tu. Ini. Maka, cara langsungnya untuk kita nak mengenal diri kita tadi ini, maka jalan yang kedua kita kena cari, kita kena pilih sahabat. Ini tolan kita, iaitu sahabat kita. Untuk kita nak tanya dia macam mana yang disebutkan dalam kitab kita ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah dia Sayyidina Umar. Macam kita tengok dikelilingi Rasulullah tadi ini, keutamaan sahabat 4 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dah, yang dikatakan khalifah ar-rasyidin tadi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh, wasyawirhum fil amr, kamu bermasyuratlah dengan mereka itu dalam nak memutuskan satu-satu pekerjaan. Itu dia Rasulullah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan di sana juga apabila nak menghadiri satu solat jenazah, pengkumumian sahabat dia, dia tengok Abu Huzaifah al-Yamani. Kalau Abu Huzaifah Yamani pergi, maka dia pun pergi. Ataupun dia tanya, boleh tak aku pergi semayang di atas jenazah ni? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tanya perihal diri dia kepada Salman Al-Farisi. Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, iaitu Allah meredakan bagi kedua-duanya, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Salman Al-Farisi, daripada segala aibnya. Aib Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aib Sayyidina Umar, dia tanya Salman Al-Farisi berkenaan dengan keaiban dia, apa kepincangan dia, apa orang cakap berkenaan dengan dia ni, hang tengok aku ni tak mana, tak betul. Tak hang tengok, hang dengar aku ni, orang cakap bukan aku ni tak mana. Ini. Kemudian apa kata Salman Al-Farisi? Katanya, kata Salman Al-Farisi, mal ladzi balaghaka anni. Katanya, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mal ladzi balaghaka anni mimma karihtuhu famtana'a 'anil akhbari fa'alaha 'alaihi faqala sami'tu innaka jama'ta baina adamaini, faqala sami'tu annaka jama'ta baina adamaini ala ma'idatan
wa innalaka hilyatain wa innaka hiltaini hillatan bin nahari wa hillatan bin nahari wa hillatan bil laili faqala hal balaka ghairahuma faqala la qala amma hadani faqad kafaituhuma. Nah, ini mungkin Sayyidina Umar tak sedar apa yang dia buat tadi ini dicakap oleh orang, dicakap oleh orang. Apa kata Salman? Apa khabar yang datang, kata Sayyidina Umar kepada Salman, Sayyidina Salman. Apa khabar? Apa cerita yang datang akan dikau daripada aku? Aku Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dari suatu yang engkau benci akan dia. Apa yang orang dengar ataupun apa orang cakap berkenaan aku ni dan benda yang orang cakap dengan aku ni engkau tak suka. Engkau tak nak benda tu berlaku. Yang engkau benci engkau Salman Al-Farisi akan dia. Maka tidak suka Sulaiman, maka tidak suka Salman akan mengkhabarkan akan yang demikian itu. Maka bersungguh-sungguh Sayyidina Umar bertanya atasnya. Maka kata Salman, adalah aku dengar bahwasanya engkau menghimpun antara dua lauk makan atas satu hidangan. Nah, itu saja. Dua lauk. Kita ni berapa lauk agak-agak. Ini keadaan. Keadaan. Engkau menghidang, engkau menghimpunkan dua lauk atas satu hidangan. Dan bahawa ada dan bahwasanya adalah bagimu dua pakaian. Satu pakaian pada siang hari dan satu pakaian pada malam hari. Dua masalah, dua kih. Kih yang pertama hang makan, hang himpun dua lauk, dua jenis lauk. Yang keduanya hang mempunyai dua pakaian, satu pakaian siang, satu pakaian malam. Maka masalah pakaian ni kita dengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika dia Amirul Mukminin, dia datang lewat untuk nak semayang Jumaat. Walaupun dia khalifah. Ditanya, kenapa khalifah Amirul Mukminin lambat hari ini datang? Dia kata, aku sedang menunggu satu pakaian aku yang aku basuh tadi untuk kering, aku nak pakai hari Jumaat, aku nak pakai hari ini. Menunggu satu pakaian kering. Maka ini dua perkara yang Salman Al-Farisi pun tak suka. Tak suka. Tapi dicerita juga oleh, desak juga oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan Salman Al-Farisi ni. Bukan dia saja, dia dengar orang cakap berkenaan dengan kau ni wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sulaiman, maka Salman kata, aku dengar bahwasanya engkau menghimpunkan antara dua lauk makan atas satu hidangan dan bahwasanya ada bagimu dua pakaian, satu pakaian pada siang hari dan satu pakaian pada malam hari. Maka berkata Sayyidina Umar itu, maka kata Sayyidina Umar itu, adakah sampai akan dikau khabar yang lain daripada keduanya? Maka kata Salman, tiada. Maka berkata Sayyidina Umar, adapun dua perkara yang engkau khabarkan itu, maka sesungguhnya telah aku tolakkan akan keduanya. Yakni telah aku kapakan, aku selesaikan akan keduanya itu. Maka kalau macam tu keadaannya tak apalah, aku tak nak lagi buat macam tu. Ini cukuplah. Kafa memadai. Itu apa disebut oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Salman Al-Farisi tadi. Dan lagi adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dua peristiwa Sayyidina Umar yang dinakalkan ataupun yang ditulihkan oleh Musannif sebagai pengajaran muhasabah untuk kita dalam kita katakan nak jaga keaiban kita ini, nak mendidik kita ini. Ala kuliahan kita katakan di sana, janganlah terlampau sangat dan janganlah kurang sangat. Keadaan hari ini sesuai dengan keadaan hari ini. Itu sekurang-kurangnya. Jangan kita sampai tahap pembaziran. Itu. Kemudian satu lagi,
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya kepada Abu Huzaifah Al-Yamani. Abu Huzaifah Al-Yamani ni Allah bagi keistimewaan kepada dia, iaitu dia mengetahui sifat-sifat kemunafikan seseorang itu sendiri. Ha, ini sebab di sana kalau kita tengok dalam hadis pun sahabat-sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ciri-ciri kemunafikan ni, ciri-ciri orang munafik ni macam mana kita nak kenal orang itu munafik. Kan, ha, ini apa dibayangkan di antaranya alamat munafik yang Rasulullah kata. Dan Sayyidina Ali pun ada sebut berkenaan dengan tanda-tanda orang munafikin. Maka Rasulullah SAW bagi tahu yang mana sahabat tanya, di kalangan kami ini senantiasa orang ramai, orang berjamaah bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tapi kita tak tahu di kalangan macam mana orang yang dikatakan munafik tu. Maka Rasulullah bayangkan bagaimana kalau dia tak semayang subuh, ataupun dia lewat semayang, ataupun tak datang semayang, ataupun datang semayang tapi di sana lambat, ataupun bahasa malai nak bangun. Ha, itu di antaranya ciri-ciri yang disebutkan. Ha, maka balik pada diri. Wa idza qamu ila solati qamu kusala. Apabila mereka itu, apabila kita ini berdiri untuk semayang, maka semayang dalam keadaan malai. Tak buat kecuali dengan sikit saja ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara. Maka jatuh langsung dalam masalah ini, janganlah kita kata kalau macam tu tak payah kita buatlah, tak payah kita nak semayanglah. Dan apa diceritakan di sana, kalau semayang pun masuk neraka, baik tak payah semayang. Maka kalau semayang pun riak, baik tak payah semayang. Maka sampai bila kalau macam tu kita nak mengislahkan, untuk kita nak memperbaikkan diri kita. Walhal, mengikut kaedah syarak di sana, untuk kita nak memperbaiki diri kita tadi ini adalah dengan kita beramal dan dengan kita berilmu. Cari ilmu. Dengan ilmu tadi ini kita tahu, maka kita tolak benda yang tak betul. Maka sebab itulah sebetulnya yang kita bincang dalam bab riak di sana. Dalam kitab Syarul Salikin, dalam bab riyak, dalam kitab apa yang kita di ini Zainul Insan, dalam bab riyak di sana, syarak mencela orang yang meninggal amalan, tak kira lah semayang ke, sedekah ke, apa pula, dia meninggalkan amalan tadi ini dengan sebab takut riyak. Syarak mencela. Maknanya kalau macam tu, walaupun dalam keadaan kita tu riyak, maka kita kena buat. Walaupun keadaan kita tadi ini tak ikhlas, orang kata tak, sebab lawan riak tu ikhlas, kita buat, kita paksa diri kita. Sebab tu Imam Ghazali sebut di sana, dia katakan kita kena mu'aqabah, dia panggil hukum diri, dan kita kena mu'atabah dalam bab muhasabah tu, hukum diri, mu'aqabah, mu'atabah, celah diri. Pasal apa, kenapa mu'atabah? Macam mana orang Syiah dia mencela diri dia 10 Muharram dia tak dapat nak memberi bantuan Sayyidina Husin alaihissalam ketika Sayyidina Husin dibunuh, dia tak hidup zaman tu. Maka macam mana depa menghukum, depa mencucukkan badan depa tadi, depa pukul badan depa tadi dah. Kita tengok kan, dia depa parang badan depa sampai keluar darah, menebuskan balik kesalahan-kesalahan yang depa tak ada pada zaman tu. Kalau depa ada zaman tu, maka seolah-olah lah, maka depa akan menjaga ataupun dan sebagainya Sayyidina Husin, cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu pahaman orang Syiah. Maka mu'atabah ini dia menghukum diri dia. Dia mencela diri dia. Mu'aqabah menghukum, mu'atabah menghukum, mu'aqabah menghukum, dan mu'atabah mencela. Apa dia panggil tadi? Itabkan. Aqabah hukum. Kalau aku ni malas nak pergi semayang, paksa dia pergi semayang. Walaupun di sana, katakan dia itu malas nak bangun, paksa dia malas, paksa dia bangun. Kalau dia tu tadi ini katakan di sana, apalagi kedekut, paksa bagi dia tadi, bakhil, paksa bagi dia duit sebagainya, sedekah dan sebagainya. Tak boleh RM1 bagi sekupang pun tak apa. Tak boleh sekupang bagi 5 duit pun tak apa. Tak boleh 5 duit bagi 1 duit pun tak apa. Takkanlah nak bagi 1 duit kot.
Seolah-olah paksa. Sebab Rasulullah SAW sebut di sana, dia kata apa? Ittaqillah walau bisyiqqi tamratin. Takutlah oleh kamu akan Allah, ataupun ittaqinnar, takutlah kamu akan api neraka, walaupun dengan syiqqah. Syiqqah ni nak terima macam mana syiqqah ni? Kalau buah tamar tu kita katakan secebik, ada secebik syiqqah sikit, sesumbing buah tamar tu, secaek buah tamar tu, kalau kita syiqqah, tak kalah buah tamar dengan sikit kita nak ni kan. Itu perumpamaan Rasulullah SAW. Maka sebab itulah saya kata, kalau tak boleh RM1, bagilah 5 kupang. Tak boleh 5 kupang, bagilah 1 kupang. Tapi orang tak boleh nak je tu. Orang tak boleh nak suka, kata lawak. Tak kalah dia tak. Ini umpama bandingan. Sikit pun tak apa. Yang dikatakan oleh Nabi Musa AS dalam kitab Aqidatul Najin yang sebut tadi kan. Kalau tak boleh kamu nak beriman kepada Allah setahun semua hidup kamu, setahun. Tak boleh setahun, sebulan. Tak boleh sebulan, satu hari. Tak boleh satu hari tadi ini, walaupun di sana dalam lintah dalam diri kamu pun cukup. Ini apa yang diminati oleh Fir'aun, tertarik oleh Fir'aun tadi. Seminit pun cukup atau sesaat pun cukup. Tak boleh juga sesaat tu, hati kamu tadi dibenci. Ini kita tengok dalam Aqidatul Najin, ibarat yang diumpamakan. Tertarik di sana. Maka di sana umpamanya tadi, walaupun sikit pun cukuplah. Itu. Walau cara tak langsungnya kita ini, tujuan dia adalah untuk nak mendidik. Nak mendidik hati kita daripada sifat bakhil tadi ini. Itu. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Yang pentingnya kita ada usaha ataupun kita ada ikhtiar tadi ini. Jangan kita serah, jangan kita kata apa, tunggu. Ataupun di sana orang kata apa, macam mana Tuhan dah tentu dah aku macam ni. Walhal kita wajib qada, wajib percaya qada dan qadar. Tapi dalam masa yang sama, kita berusaha dan berikhtiar. Yang Allah bagi kita akal, Allah bagi kita mata, dan Allah bagi kita telinga. Maka dengan sebab ada akal, ada mata dan ada telinga, inilah kita dimasukkan dalam senarai orang yang mukallaf, yang dituntut melaksanakan ajaran-ajaran Islam, iaitu hukum tadi ini. Bukan kita tunggu dan sebagainya, ada. Ini apa disebutkan. Maka apabila keadaan sedemikian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata kepada Abu Huzaifah al-Yamani, adakah engkau lihat akan daku sesuatu daripada sifat orang munafik? Hang nampak tak daripada aku ni ada sifat-sifat orang munafik, wahai Abu Huzaifah? Maka kata Abu Huzaifah, tidak, aku lihat akan dikau sesuatu daripada sifat munafik. Terus terang Abu Huzaifah beritahu, tak ada. Kamu tengok, aku tengok kamu ni tak ada ada ciri-ciri orang munafik. Maka catat langsungnya, untuk nak ketahui keaiban kita ini, maka kita kena pilih sahabat. Sahabat yang betul-betul, bukan sahabat yang nak suatu benda daripada kita dan sebagainya, tak. Ini apa disebutkan. Kalau sebab itulah, seperti mana yang pernah saya kata dulu, tak. Orang tua pesan kat saya, dia kata, hang, kalau hang nak baik, kalau hang ni, dia kata, hang carilah kawan. Hang dah reput, dia kata. Kalau hang cari kawan reput juga macam hang, maka lagi teruklah, dia kata, lagi reputlah. Kita bergantung kepada dahan yang reput, lagi reput kita. Kalau kita dah sedap kita tu reput, maka kena cari kawan yang baik, yang kuat untuk kita bergantung dengan dia. Ini peribahasa orang tua-tua dulu kat saya dulu, sambil duduk lipat okok daun tadi ini dah. Duduk di sembang-sembang orang tua-tua dulu, sambil-sambil lipat okok daun tu. Maka inilah ungkapan-ungkapan yang pernah saya katakan dulu, di antara apa yang disebutkan oleh orang tua-tua tadi ini. Ini kalau orang panggil peribahasa orang tua-tua, orang lama-lama, itu nasihat mereka tadi ini, sebab mereka banyak pengalaman. Maka kita pun janganlah kita katakan menjauhkan diri daripada orang tua-tua ni. Itu di antara apa yang saya buat masa-masa saya dululah. Balik pada mengaji pondok kat Kodiang tu, pergi tengok orang tua ni, dia minat apa, dia cenderung kat mana. Kalau dia tadi ini tak okot daun, temakau Jawa, temakau cap boya, temakau buat cap bunga, maka itulah saya beli bagi. Tapi saya taklah hisap temakau, buat temakau sekali, tapi rokok daun tu saya hisaplah.
tak ada termakau. Itu bukanlah saya kata-kata itu tak isap okok dah. Tapi saya tak isap okok yang ada daun ada termakau tidak. Termakau Jawa baik, termakau bunga cap bunga tidak. Semata-mata okok daun tu saja saya balut, lipat, itu sambil duduk sembang. Ini di antara ilmu-ilmu yang saya dapat daripada orang tua-tua. Lama-lama masa muda dulu. Maka dengan itulah, kita tak langsungnya semangat, kita sikit rangsangan bagi, kita dapat menyedarkan diri kita tu siapa dia. Kemudian yang ketiganya, dan jalan yang ketiga untuk mengetahui akan aib nafsu. Aib nafsu, aib diri kita. Aib nafsu kita ni. Yang mana kita balik pada diri kita ni, iaitu anggota batin kita, dia ada empat. Nafsu, akal, hati dan juga roh. Yang membawa kita ke arah benda yang tak baik ini, keinginan orang kata tu, nafsu lah. Inilah nafsu tadi ini. Mengetahui akan aib itu, iaitu daripada perkataan orang yang dengki, yang mengkhabarkan akan aib nafsu tu. Orang yang dengki ke kita. Macam kita pilihan raya baru selesai dah. Orang cerita keaipan-keaipan kita ni, maka kita ambil lah. Jangan kita marah. Kita ambil, kita ubah. Untuk kita nak mengislahkan diri. Kawan tak akan cerita. Sahabat tak akan cerita keaipan kita. Maka dengan pilihan raya yang kita dengar, yang kita dengar, maka kalau kita ambil calon dan sebagainya, orang nak mengalah, orang nak ambil, maka orang cerita keaipan kita ni. Apabila orang cerita keaipan kita, maka kita boleh nampak untuk nak memperbaiki diri kita. Ini di antaranya satu daripada kita katakan perkara yang kalau segi hukumnya di sana, dikatakan tak boleh kita nak mengumpat orang, tak boleh kita nak mengata orang. Tapi perangai manusia ni macam itulah. Adat dalam hidup ni. Kalau orang benci kita tadi ni, maka bermacam-macam orang sebut kes kita tadi. Maka sebagai seorang yang kita katakan di sana mempunyai mata hati, mempunyai kita katakan fikiran yang terbuka, maka dia dengar cakap orang tadi ini supaya dia dapat memperbaiki diri dia tu sendiri ke arah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan kita cuba nak menutup orang kata apa, tutup bangkai tutup ni kan, maka lama-lama dia akan busuk juga. Dah, itu orang kata dah. Ini kaedah cara senang. Maka jalan yang ketiga tadi ini, dengar orang yang dengki yang mengkhabarkan akan aib nafsu itu dan mengkhabarkan ia akan kejahatan nafsu itu. Maka apabila kita ambil, maka ambil olehmu daripada perkataan orang yang dengki. Sebab tu orang kata, biar kita sesat di dunia, orang tahu keaipan di dunia ni tak apa, tapi jangan bagi orang tahu keaipan kita di akhirat. Kita sesat dunia ni tak lama. Kita cuba membetulkan balik, kita cuba baiki balik diri kita. Jangan kita cuba, jangan kita sesat di akhirat, tiada ada kesudahan. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita ambil jalan, kita katakan di sana, menghukum diri kita, memperbaiki diri kita, kepincangan kita kat mana. Terima dengan cara fikiran yang terbuka dengan fikiran yang terbuka, orang kata ada. Itu. Ini di antaranya cara untuk kita nak baiki. Tapi bukanlah orang kata hangat-hangat tiap ayam. Tak, dah main-main. Tak, betul-betul. Yang balik dalam bab taubat di sana. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat, kitab dia tu Solihin. Apa dia sebut? An-nadmu taubatun. Huraian daripada hadis Nabi SAW ini. Maka di sana, apabila kita dah menyesal atas keaipan, atas kesalahan, keterlanjuran kita tadi ini, maka kita berazam ayya'zama alla ya'uda ilaihi abada. Kita berazam kita tak akan buat lagi dah taubat nasuha. Yang kedua, ayyatruka ala ma fa'alahu, dan dia tinggal apa yang dia buat sebelum ni. Kesalahan dia, keterlanjuran dia, dia tinggal. Kemudian di sana dia berazam dia tidak akan buat lagi alla ya'uda ilaihi abada, di atas perbuatan yang terkutuk tadi ini. Maka kalau didapati kesilapan-kesilapan yang dia buat tu berkaitan dengan manusia, maka dia minta maaf, istiharkan diri dia. Kemudian dia pulang balik ataupun tak mampu nak pulang balik, dia sudah papa sekarang contohnya, tak ada duit sekarang contohnya, minta maaf, minta halal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini apa disebutkan dalam syarat itu taubat, syarat taubat di sana. Yang mana syarat taubat yang dikatakan taubat nasuha, dia ada tiga syarat. Kalau satu lagi tambah, iaitu yang berkaitan dengan manusia. Sebab kita ini, dia ada tiga perkara yang perlu kita kena taubat. Itu disebutkan dalam Minhajul Abidin, dalam Uqbah yang kedua, dalam Riyadhus Salihin, dalam babu taubat di sana. Hak Allah dengan kita, hak kita dengan Allah, dan hak kita sesama kita. Hak kita sesama kita tu susah sikit. Allah nak terima permintaan kita tadi ini. Allah nak memaafkan kita tadi ini. Ini dimasukkan dalam bab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu berkuasa, dia akan dia buat apa yang dia kehendaki, tapi sunnatullah, kalau kamu berdosa sesama kamu, makhluk sama-sama makhluk, itu hamba sesama hamba, maka kamu kena minta maaf dulu kat hamba, kat makhluk yang kamu buat salah. Hatta binatang yang dogoi pun di sana. Binatang yang dogoi ni binatang yang tak ada tanduk. Lembu yang tak ada tanduk. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub diceritakan dulu. Semasa saya belajar kitab Tanwirul Qulub dulu ni, tahun 70-an dulu ni, dalam bab taubat ni, saya tak ingat di sana, dia kata hatta lembu yang tak ada ada tanduk. Lama sama-sama tanduk. Lembu ni hidup di dunia ni sama-sama tanduk. Dia bukan ada pun main-main saja. Tapi dia pun ni tanduk belaga. Lembu tak ada tanduk, lembu dogoi. Dia akan di akhirat nanti dibangunkan, kemudian dia akan disoalkan, kenapa kamu tanduk dia ni? Kenapa ni? Kami main-main saja. Nak ceritanya, walaupun benda itu tak ada ada apa-apa, tapi ada kaitan sesama makhluk, Allah akan ambil kira. Maka sebab itulah di sana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, apabila dia mengutuskan tentera yang diketuakan oleh apa yang kita di ini, kalau tak silap Usamah bin Zaid, tak silap saya, yang mana bonti seketika berlakunya kesakitan dan kewafatan Rasulullah, maka di sana apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah balik, maka dia utus balik untuk nak memerangi Ashabur Riddah di sana. Yang dituliskan oleh Allah Yalham Maulana Abu Hasan, satu buku di sana, dia katakan Riddah wala Aba Bakrillaha, murtad tapi tak ada berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa pesanan Sayyidina Abu Bakar kepada tentera yang dipandukan oleh seorang pemuda ini, iaitu sahabat tadi ini, Zaid ini tadi ini. Maka di sana dia kata wala taqtulu syajar, jangan kamu memotong pokok. Itu di antara walahal bukan ada apa-apa pun. Itu dengan kamu memotong pokok tadi ini, kemungkinan Allah akan ambil tindakan. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita tengok kan peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi, dia buat tinjauan di waktu malamnya, tengok dia punya tentera dia tadi ini sedang bermain trup di satu khemah tadi ini. Maka di sana dia panggil, apa kamu akan jawab di hadapan Allah dengan kamu bermain ini boleh mengalahkan tentera-tentera Islam besok? Apa kamu nak jawab? Walahal bukan ada apa pun. Main Haris. Haris ini orang yang penjaga malam dan pengawal tadi, main untuk nak hilangkan ngantuk sekurang-kurangnya. Maka dimain. Main tadi, buang masa tak ada apa-apa. Maka dipanggil oleh Salahuddin Al-Ayyubi di sana, apa kamu akan nak jawab kalau dengan sebab kamu tentera Islam kalah? Ini di antaranya. Itu. Maka cerita langsungnya dengan perkara yang kita katakan tak ada ada apa-apa, maka di sana kita menganggap itu perkara yang remeh-temeh, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala benda itu adalah salah dan dia akan ambil tindakan. Nauzubillahi min zalik. Maka inilah dalam masalah ini juga diambil oleh orang-orang sufi, untuk nak mendidik diri mereka tadi ini. Maka di sana benda yang kita katakan tak ada apa-apa pun dia ambil kira. Maka itu digunakan kaedah apanya? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabun. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda itu baik bagi orang yang baik. Abrar, benda itu baik. Tak ada ada masalah bagi kita. Benda kita bagi kita ni orang awam ni tak ada ada apa masalah. Benda kita katakan harus, kita ambil kutu tak segi hukum. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa.
Tapi bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, benda itu adalah benda yang jahat, benda yang tak sepatutnya bagi orang yang nak membersihkan diri dia tadi ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di sana di antaranya bagi orang yang ahli sufi ini ataupun orang-orang yang kita katakan ada dia punya macam usat-usat kan. Ini saya ambil pendekatan kutu. Kalau jenis macam usat-usat ni orang ni tiba-tiba dia sokok pada hari ini. Itu tak sesuai. Tak boleh. Itu benda yang awam bagi kita ni. Maka kita kata, kita bagi kita tak ada masalah hisap rokok. Takkanlah tak ada masalah aku hisap rokok. Pada sekarang ni majlis fatwa dah keluar dah. Dan benda ni pernah saya kata dulu. Kalau kamu nak hisap rokok, saya kata, masa saya kerja di Jabatan Arah dulu. Kalau kamu nak hisap rokok, saya katakan, kamu kena ingat makruh itu adalah, rokok itulah makruh bagi kamu. Dan tak ada apa-apa. Tapi ingat, kalau kamu batuk, kamu... apa yang kita ni pergi, kamu pergi ke hospital, doktor tanya pasal apa isap rokok, pasal apa batuk, isap rokok ke? Isap rokok haram bagi kamu ketika itu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini kaedah. Apatah lagi majlis fatwa pun keluar. Dan di sana saya ambil pendekatan ini dalam kitab Mata'in Badrain, katakan tembakau itu hukumnya adalah makruh zaman tu, zaman Syahidat Fatani itu, dalam kitab Mata'in Badrain tembakau adalah makruh. Maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka tak sesuai dia nak hisap rokok. Ini kaedah di situ. Maka dalam, kalau kita pergilah askar pun, kalau askar ni macam saya dulu dah, geng-geng pegawai, geng-geng apa ni, dia tak duduk makan di kedai-kedai kopi, tak duduk, tak ada. Hatta mereka menikah sama mereka pegawai, mereka menikah sama LP, tak ada. Mereka nak menikah sama-sama mereka lah. Standard mereka kena jaga. Ini dalam bab tu. Wallah, cuba tanya tengok. Kalau kita kawan-kawan kita ada askar sini, tanya tengok. Tentang Pak Usuk, dia duduk, pernah duduk di LP lah. Duduk di sana, Jabatan Arah. Tengok, tanya macam mana. Betul ke tak betul itu? Cuma lepas ni, kemudian ni lah. Ada pegawai yang menikah dengan LP. Kagak pun ada menikah dengan LP. Dulu mana ada tu? Ini standard nak jaga. Itu bahagian tu. Kalau bahagian ni nak dekatkan diri ni, maka nisbah dalam segi makanan. Mereka tak makan benda-benda yang tu. Ini nak jaga. Apatah lagi dengan benda yang syubahat dan sebagainya. Itu dia panggil hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Ini kaedah dalam pengajian ilmu tasawuf. Nak jaga hati. Nak jaga hati tadi ini. Kalau sebab itulah di sana. Apa disebutkan dalam Minhajul Abidin. Hatta kita punya imam empat. Imam empat mazhab kita pun. Tak ada yang kerja dengan kerajaan. Kerja dengan pemerintah tak ada. Imam Malik baik. Imam Abu Hanifah baik. Imam Syafi'i baik. Imam Ahmad Ibn Hanbal baik. Tak ada. Kalau mereka pun kerja pun, mereka tahan, kena penjara dengan Mu'tazilah. Ahmad Ibn Hanbal kena tahan, kena penjara di sana. Imam Nawawi pun. Maka di sana kalau mazhab imam berdiri kita di ini, mazhab Imam Abu Hanifah ada seorang je, iaitu Imam Abu Yusuf di sana, berkenaan dengan masalah tu dalam fatwa dia, dalam dia punya kitab dia di sana. Maka dalam minhaj boleh ke tak boleh dikeluarkan kita kerja dengan pemerintah yang zalim? Dia sebutkan di sana. Maka dalam minhaj Ibn Abidin kata harus boleh. Di antara sahabat-sahabat kibar sahabat, ada yang bekerja dengan pemerintah yang zalim di kalangan zaman tu. Siapa dia? Ibnu Abdullah Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ini di kalangan dengan tu. Mereka kerja dengan pemerintah yang zalim. Adakah pemerintah yang zalim di zaman tu? Ini dibincangkan di sana kan. Tu. Maka harus di sana. Dia nak ceritanya, ambil benda-benda yang syubahat. Perkara-perkara yang syubahat. Halal, haram. Tapi di sana, nisbah dalam segi ilmu tasawuf, dia ada benda yang syubahat. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wabainahuma umurul mustabihatun la ya'lamuha kasirun minan nas. Faman ittaqa syubahat, siapa yang jaga benda yang syubahat, faqad istabra li'adlihi wa dinih, maka dia telah pun terselamat bagi kehormatannya dan juga bagi agama dia. Ini apa disebut dalam Matan Arba'in, hadis yang kedua tak silap saya di sana.
dalam masalah syubhat, dalam masalah syubhat tadi. Nah, ini jalan yang ke jalan yang ketiga, jalan yang ketiga disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala untuk kita nak kenal keaiban diri kita tadi ini macam mana yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiganya mengetahui aib tadi ini, apa dia sebutkan di sini ialah kita hendaklah dengar daripada orang yang dengki akan kita dengan menceritakan perihal kita tadi ini. Dan apabila diceritakan perihal kita tadi ini, maka kita dapati di situ, maka kita cuba jauhkan, kita buangkan kejahatan diri kita. Supaya engkau jauhkan akan yang demikian itu. Kerana tidak nyata kejahatan nafsu itu melainkan daripada perkataan orang yang dengki akan dikau. Dan orang yang meseteru akan dikau. Maka jangan engkau marah akan seseorang yang menyatakan akan kejahatan itu. Dan jikalau daripada seterumu sekalipun, kerana nafsu itu sangat jahat, maka hendaklah engkau hinakan akan nafsumu itu. Engkau hinakan. Maka ini dipanggil mu'atabah. Dia panggil mu'atabah diri nafsu tadi ini. Supaya engkau bersifat dengan sifat tawaduk, rendah diri, yakni merendahkan diri. Bukan kita tahu orang doktor sampai orang pijak. Bukan. Maknanya kita tadi ini, sifat kita tadi, oh aku ni, itu sekurang-kurangnya macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia datang, sahabat-sahabat bangun menghormati dia tadi ini, kemudian dia larang, duduklah kamu, janganlah menghormati. Siapa yang suka dia tu dihormati, maka dia telah menyediakan satu tempat dalam neraka, satu tempat dalam neraka. Cuma seorang saja, Hasan bin Zaid, dia tidak berdiri, dia tidak duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, pasal apa yang tak duduk, walhal aku suruh duduk tapi yang tak duduk? Nah, ini Hasan. Maka dalam masalah ini kita boleh ambil, kita nak menghormati orang tadi ini, orang datang, maka kita pun berdiri hormat orang tu, tak salah. Tapi jangan kita datang, orang tak bangun hormat kita, kita marah orang tu, itu salah. Siapa yang suka dia dihormati, maka dia setelah pun menyediakan tempat dalam neraka, Rasulullah kata. Nah, ini dah sebagai panduan kita. Maka semua sahabat bangun. Bila sahabat bangun tadi ini, maka Rasulullah kata, duduk, duduk, jangan kamu berdiri menghormati aku. Cuma Hasan dia seorang tak duduk. Maka adakah Hasan itu melanggari perintah Rasulullah? Maka Rasulullah tanya, pasal apa yang tak duduk Hasan? Nah, itu bahasa kita lah. Aku suruh duduk, hampa tak, hampa, hampa semua duduk, kawan kamu semua duduk, kamu tak duduk. Maka Rasulullah SAW beradab. Dia minta kepada Rasulullah untuk nak mengungkapkan dua bit syair. Ungkapkan dua bit syair. Ataupun sebagai jawapan. Hasan bin Sabit ni seorang penyair. Seorang yang hebat dalam bahasa penyair, bahasa Arab dia. Maka Rasul membenarkan dia, maka dia pun mengungkapkan dua bit syair yang mana saya nakalkan, saya catatkan di sini. Dia kata apa? Hasan kata apanya? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimun ajibatu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadal jamal wala yaqumu. Ha, tu itu syair Arab, bukan ini dah. Orang yang mengaji Arab ini mesti dia kena ada benda-benda yang macam ni. Itu sebagai syair dia, sebagai hujah dia. Imam Syafi'i kita pun banyak syair-syair yang dia ungkap, dia tinggalkan sebagai nasihat bagi kita. Nah, ini di antara orang apa, orang-orang hebat dalam masalah ilmu bahasa Arab ni. Makna dia apanya? Syair Hasan, Hasan Sabit katakan, liqiyami lil azizi, berdiri aku bagi untuk nak menyambut orang yang mulia. Qiyami lil azizi, berdirinya aku bagi orang yang mulia. Alayya fardun, adalah tanggungjawab bagi aku. Hasan dia, aku nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian aku bangun hormat. Salah ke? Salah macam itulah. Qiyami lil azizi alayya fardun, menjadi satu kewajipan bagi aku. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimun,
tinggal benda yang fardu itu, benda tu tak patut. Harap tinggal menghormati orang yang datang. Tadi aku tengok orang tu hormat, orang tu elok, mulia, okay? Nak tinggal jangan menghormat tu, benda tu tak mungkin, tak patut kita buat macam tu. Kita kena bangun hormat. Ha, itu makna dia. Adi betul liman lahu aklun wa fahmun. Aku heran orang yang mempunyai akal dan orang yang mempunyai ketajaman fahaman. Ya rahadal jamala wala yakumu. Dia tengok benda itu baik tetapi dia tidak bangun. Aku heranlah kenapa. Seolah-olah. Maka Rasulullah SAW apabila dengar macam tu, Rasulullah SAW pun senyum, tak kata apa. Maka ini menunjukkan harus kita berdiri untuk kita nak menghormati orang. Tapi di sana jangan kita marah kalau orang tu tak menghormati kita. Ini apa disebutkan sebagai satu. Macam sekarang majlis kita katakan di sana ada nak menyambut pengantin baru, dah, dah. Maka boleh kata boleh, harus kata harus. Sebagai kita katakan dia tu raja sehari, dah. Maka kalau kita tak buat jangan marah. Apa ni ada yang ni? Maka kita pun orang yang berhormat datang, dah, duduk congoh dah seorang tu. Pasal apa yang tak bangun? Tak boleh lah macam tu. Itu kita marah orang tu. Maka orang bangun tadi ini menghormati kita, itu adalah satu penghormatan. Dan jangan kita rasa orang ujuk aku dan ni. Ini di antaranya. Maka sebab tu Rasulullah SAW larang bagi diri. Ini di antara sifat orang boleh menilaikan kita macam mana keadaan kita tadi. Ini di antara. Wallahu a'lam. Kemudian sikit lagi. Bagi habis yang ketiga insya-Allah, maka merendahkan diri tawaduk dan jangan engkau bersifat dengan takabur. Jangan. Maka takabur ti apa dia? Apa definisi takabur? Kita tengok kita tu hebat, kita rasa kita tu hebat, orang lain tak hebat. Itu cara ringkas sifat takabur. Kalau dah ada dalam diri kita macam tu, kita kena buang. Iblis dia takabur. Aba wastakbara. Dia enggan, dia takabur. Takabur apa? Tak sujud ke Adam. Pasal apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka ini lebih baik pada diri dan dia anggap orang lain tu tak baik. Ini sifat takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia termasuk dalam golongan orang yang keras kepala. Kita kata kafirin itu kafir. Tapi makna dengan siyakul kalam tadi ini yang Allah ceritakan tadi ini menunjukkan dia tu enggan sujud ke Adam tadi ini. Maka ini kafir makna dia ainat dia panggil. Maka makna kafir dalam kaum mujid ni dia ada berapa makna. Satu daripadanya kafir itu ialah ainat. Maka kita orang Islam ni kalau kita tak terima pengajaran Al-Quran, walhal kita tu orang Islam, kita satu zalim. Yang keduanya kita tu orang yang keras kepala. Kalau kita engkar, maka kita jadi orang murtad, kafir, na'udzubillah. Maka sebab itulah dalam Kashful Lisan di sana, dalam bab tarikus solat, maka kalau kita tak semayang, pasal apa? Tu. Pihak berwajib, dia tangkap kita, dia kurung kita, dia nasihat kita. Maka di sana, kalau kita tak terima juga, kalau kita engkar juga tentang wajib semayang, pancung kepala dia dengan pedang. Itu dalam Kashful Lisan. Tentang orang yang tinggal semayang. Nasihat dulu. Sebab kadang-kadang kita tinggal semayang dengan malas. Kadang-kadang dengan biasa. Kita ni rasa ada. Kita tak boleh hukum terus orang itu kafir. Tak boleh. Ini cara dalam kita nak mendidik. Wallahu'alam. Kemudian, jauhkan diri kita daripada sifat takabur. Jangan jahat. Sifat takabur iaitu sangat jahat. Dan iaitulah sebesar-besar maksiat yang di dalam hati. Kerana sabda Rasulullah SAW, La yadukhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tiada masuk ke dalam syurga, iaitu seorang yang ada di dalam hatinya itu sifat takabur, sekadar timbang semut yang kecil. Kalau kita tanya, secoet pun tak boleh. Takkan masuk syurga kalau orang ada sifat takabur ni. Misqala dzarratin, kalau dalam surah Zalzalah di sana ada. Misqala dzarrah. Dzarrah ni macam-macam lah terjemahan di sana. Sekecik-kecilnya dzarrah tadi ini. Sebab biji dzarrah. Kemudian,
sekalipun, ya, tidak masuk syurga. Dan kata Said Abi Al-Madian dalam kitab Hikam, la yang faul kibaru amali wala yadurru ma'at tawaddu'i battalati. Tiada memberi manfaat serta takabur itu membanyakkan amal, dan tidak memberi mudarat serta tawaddu' itu sia-sia. Yakni tidak memberi faedah membanyakkan ibadat, serta dalam serta yang ada di dalam hatinya kibir, dan tidak memberi mudarat kurang ibadat itu serta tawaduk, yakni serta merendahkan diri. Maka ini, maka contoh langsungnya balik pada diri kita, dari saya sendiri, tuan-tuan, kita tengok dua sifat ni. Kalau orang yang sudah ada sifat takabur, maka di sana dia sudah ada sifat ujub. Itu kita kena ambil, kita kena ingat dalam sifat mazmumah di sana. Kalau kita ni ada sifat ujub, belum lagi ada sifat takabur. Tapi kalau kita sudah ada sifat takabur, kita sudah ada sifat ujub. Itu makna dia. Maka apa dia takabur? Takabur, kita rasa kita hebat, orang lain tak hebat. Dan ujub, kita rasa kita saja yang hebat, tak menjangkau kepada orang lain. Ini dua penyakit ni. Yang untuk nak merawatnya penyakit ini, kita kena mengetahui kita tu sakit apa dia. Inilah apa yang disebutkan dalam pengajian ilmu tasawuf. Itu di antaranya. Wallahu alam, insyaallah kita sambung lagi. Dan yang keempatnya, mengetahui aib itu bercampur dengan orang banyak. Kita tahu aib kita, kita bercampur dengan orang banyak yang macam mana? Yang pertama ialah kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Yang kedua, dengan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat untuk nak tu kan. Dan yang ketiga, kita kena dengar cakap daripada orang yang benci kat kita, orang yang musuh dengan kita. Ini di antara tiga sifat yang dikatakan cara macam mana untuk kita nak kenal kaifat. Dan yang keempatnya, insya-Allah diizinkan Allah, kita nak tahu aib kita, kita bercampur dengan orang ramai. Itu kita tengok orang ramai buat, jangan kita buat. Sebab benda tu tak betul. Dia orang tu boleh buat, pasal apa yang aku tak boleh buat? Ini susahlah. Susah, tak boleh. Itu cara, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati kita, dapat sama-sama kita mengenali diri kita. Apabila kita mengenali diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.